Berikut ini cara untuk memindahkan yang namanya data dari memori internal ke kartu SD HP Oppo. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja berikut ini. Buka file saya. Ya, ini file saya. Nah, ini internal, ini kartu SD. Jadi, cari filenya yang ingin dipindahkan. Mau foto, video atau lagu itu semua bisa. Folder, kalau folder seperti ini tekan lama. Nah, pilih pindahkan. Kalau untuk menyalin di sini. Nah, salin. Itu satu folder, kalau cuma file cari saja. Saya contohkan ini, tekan lama. Pilih beberapa file atau satu file semua bisa. Saya akan pindahkan, pindahkan. Pilih kartu SD. Pilih foldernya. Contohnya di sini pilih pindahkan di sini. Dan berhasil dipindahkan. Seperti itu.